بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده لا بجي حملك الله سبحانه وتعالى atas segala limpahan nikmatnya rezeki kita dapat bertemu kembali, menyimak kembali video pembelajaran pada pertemuan kali ini dan semoga kita diberikan kesehatan dan kemampuan serta kesempatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan juga sebagai Nabi penutup dari para nabi, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran pada pertemuan kali ini, pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran ke-8 semester kedua, halaman 103. Silakan dibuka, ya. Jika sudah memegang bukunya, silakan dibuka pada halaman 103, pelajaran 8 yang judulnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, tentunya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini sebelumnya kita sudah sampaikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, insyaallah, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti yang ketiga. Berarti ini adalah rukun iman. Ya. Ini adalah rukun iman yang ketiga. Yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga insyaallah yang akan kita bahas sedikit dari materi ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan wahyu. Melalui wahyu itu para rasul mengajak manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mereka akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, ini pendahuluannya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tahukah apakah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Atau apakah kitab Allah Subhanahu wa taala itu?
yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepada nabi dan rasul. Kitab Allah sering disebut juga dengan kitab suci. Ya, jadi sekali lagi, kitab Allah sering disebut juga dengan kitab suci. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan ini salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, rukun-rukun iman. Dan ini iman kepada kitab-kitab Allah adalah posisi yang rukun yang ketiga. Tadi di awal kita sudah sampaikan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan sekarang rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja sih kitab-kitab Allah itu? Kitab-kitab Allah itu diantaranya adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Zabur. Yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, ini kitab yang kedua. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Qur'an. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini empat kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang diutusnya dan rasulnya. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini patuh kita yakini. Yang namanya iman berarti apa? Meyakini. Ya, kita percaya bahwasanya kitab-kitab yang tadi disebutkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an itu semua adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan benar ada dan diturunkan kepada nabi-nabi yang ditugaskannya. Kemudian dari empat kitab itu, Al-Qur'an merupakan mukjizat besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya dan menggantikan ajaran dari para nabi dan rasul yang sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi, kitab atau Al-Qur'an menjadi penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Berarti apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan sebagai penyempurna dari ketiga kitab tersebut adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi adalah Al-Qur'an. Dan menggantikan ajaran dari para nabi dan rasul yang sebelumnya. Ya, menggantikan. Ya. Jika seandainya zaman sekarang ada manusia atau salah seorang yang hidup pada zaman Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian
dia hidup sampai sekarang, pada zamannya kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka ia wajib pindah. Ia wajib apa namanya, keyakinannya, penyempurnaannya menggantikan ajaran-ajaran sebelumnya, dan ia harus meyakini, mengimani dan mempercayai apa yang disampaikan dari Al-Qur'an dan diturunkan, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jika seandainya ada. Karena apa? Al-Qur'an ini menjadi penyempurna dari semua kitab-kitab Allah yang diturunkan. Dan juga ajarannya juga sebagai pengganti, ya. Al-Quran ini sebagai pengganti dari ajaran dari para nabi dan rasul yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua atau yang bagian B, makna iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, makna iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sesuatu yang diyakini pasti adanya di dalam dalam hati. Ya, bahwa semua kitab yang dibawa oleh rasul, yang dibawa oleh para rasul Allah adalah berasal dari Allah. Ya. Jadi sekali lagi, beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini bahwa semua kitab yang dibawa oleh para rasul adalah semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pilih kasih. Semuanya harus kita yakini. Jangan pilih salah satunya. Saya yakin, hanya yakin bahwasanya kitab Allah itu yang diturunkan ke muka bumi itu hanya satu, yaitu apa? Al-Quran. Atau sekelompok lain bahwa kitab yang diturunkan kepada apa namanya, kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini hanya satu, kitab Injil. Ya, yang lainnya tidak diakui, maka ini tidak baik atau tidak sempurnanya imannya seseorang. Ya, seorang muslim ia harus meyakini semuanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, nabi dan rasulnya, maka kita harus meyakininya, harus percaya. Ya, tidak boleh pilih salah satunya, apa yang kita idola, bukan, tapi semuanya harus kita yakini. Dan juga seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa biasanya kitab yang terakhir adalah sebagai penyempurna dan pengganti ajarannya. Ya, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, ya, ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, maka apa hukumnya? Wajib, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Tidak boleh kita memilah-milih salah satunya, harus semuanya kita yakini, semuanya itu
kitab Taurat, Zabur, kitab Injil, Al-Quran, semuanya itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Semuanya adalah sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang bagian bagian C, yaitu cara beriman kepada Allah. Dan ini poin yang terakhir. Bagaimana sih cara kita meyakini terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini di dalam buku dicantumkan ada empat poin caranya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah lah yang telah menurunkannya. Harus yakin kita. Ya, anak-anakku sekalian, kita harus ya yakin. Apa yang Allah turunkan itu kita harus ya yakin. Kemudian yang kedua, percaya terhadap semua nama kitab yang telah Allah turunkan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kita harus percayai. Kemudian yang ketiga, meyakini dan membenarkan semua ajaran yang ada dalam Al-Quran. Ya, sekali lagi, meyakini dan membenarkan semua ajaran yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula ajaran kitab-kitab terdahulu yang belum diubah isinya. Ingat, kitab-kitab dahulu yang belum diubah isinya, kita harus yakini. Ya, kita tahu bahwasanya sekarang kitab-kitab terdahulu itu sudah banyak yang berubah. Jika seandainya kitab-kitab itu ada, ya, jika kitab-kitab itu masih ada, masih utuh, maka yang belum diubah sama sekali isinya, kita harus yakini. Ya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, yaitu mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Ya, mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Contoh kecil, ya. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, ya. Kita mengajarkan kepada adik-adik kita. Ya, contoh misalkan pengenalan huruf hijaiyah kepada adik-adik kita. Ini salah satu kita mengamalkan apa namanya ajaran di dalam Al-Qur'an. Bagaimana anak ini bisa, adik kita bisa membaca Al-Qur'an, ya? Supaya kemudian Bang ini akan terus menerus. Ya, ini salah satu pengamalan di dalam ajaran Al-Qur'an. Oke, untuk sepertinya materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya halaman 105 sampai dengan 106. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya halaman 105 sampai dengan 106, ya. Jangan lupa dikerjakan, ya, jangan menunggu. Oke. Untuk materi PTS genap ini silakan dipelajari mulai dari pelajaran 1 sampai di dengan pelajaran 8. Silakan dipelajari, ya, materi pelajaran PTS mulai pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 8. Ya, semoga semua kita diberikan kesehatan, kita diberi kemudahan dan juga kelancaran di dalam menuntut ilmu.
Okay. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.